soal hubungannya dengan Natasha Wilona, Verrel Bramasta meminta doa yang terbaik. Verrel Bramasta dikabarkan balikan dengan Natasha Wilona usai keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama lagi beberapa waktu lalu. Isu keduanya balikan justru dilempar oleh adik Verrel Bramasta, yakni Atala Novel dalam beberapa video mereka. Saat dikonfirmasi tak ada bantahan dari Verrel, putra sulung Vena Melinda itu hanya meminta doa yang terbaik untuk perjalanan cintanya. Doain aja yang terbaik, doain aja supaya bisa jalan sesuai seharusnya, ucap Verrel Bramasta di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 30 Maret 2022. Verrel yang baru saja merilis album sebagai bentuk curahan hatinya pada mantan kekasih, mengakui dapat support dari Natasha Wilona. Ia menjelaskan bahwa album itu dibuat sebagai bentuk ungkapan rasa sayangnya ketika masih menjalani hubungan dengan mantan kekasihnya. Support Wilona pasti, ucap Verrel sembari tertawa. Kita waktu itu cukup lama ya, dan salah satu bentuk sayang aku sama dia ya ini, akhirnya jadi album, ungkap Verrel Bramasta. Namun saat awak media menegaskan mantan yang dimaksud adalah Wilona, Verrel kembali memberikan jawaban tak pasti. Mungkin benar, mungkin salah, kata Verrel. Kisah cinta Verrel dan Wilona sering menjadi pusat perhatian publik, khususnya para fans mereka. Sebab meski sudah putus, keduanya masih berkomunikasi dengan baik. Bahkan Verrel Bramasta dan Natasha Wilona sama-sama sering meluangkan waktu bersama untuk berlibur atau sekedar bikin konten.